Halo Sobat Jepritek, kali ini saya akan bagikan tutorial terbaru cara mengatasi Windows 11 yang sering disconnect internetnya atau
Masih tidak bisa juga, silahkan teman-teman ikuti cara yang ketiga ini. Silahkan teman-teman klik kanan pada gunakan dan dicoba. Silakan teman-teman ke start menu. Nah, di sini pilih change Advanced Power Setting. Pada bagian ini ya, pada bagian wireless adapter settings, kita buka dulu tanda plusnya. Ini kita buka lagi tanda plusnya ya. Di on battery-nya kita ubah ke maksimum. Selanjutnya, cara yang dia cara-cara yang dapat mengatasi WiFi yang sering putus nyambung saat kita gunakan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.